Sambungan kita dalam kitab pengajian rahsia kematian alam akhirat dan kiamat dalam sebuah tajuk yang baru, iaitu penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pertama dan setinggi-tingginya kepujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kemegahan Allah dan juga dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu kita dah sama-sama dapat selesai solat maghrib secara berjemaah di rumah yang paling mulia di kebumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur sekali lagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan ihsannya Allah dan lembutnya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan suatu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi kenyataan juga kita nanti di sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kita dalam kitab pengajian rahsia kematian alam akhirat dan kiamat dalam sebuah tajuk yang baru, iaitu penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Tuan-tuan, puan-puan, kita pasanglah niat dan berusahalah kita agar tajuk yang kita kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan kitalah antara penduduk dalam syurga insya-Allah. Dan syaratnya kita kena bertungkus lumus untuk ke sana, kan. Seperti mana kita bertungkus lumus untuk mencarikan kemewahan yang sedikit di dunia, kebahagiaan yang sementara di dunia, kita mestilah cuba mengambil itu, bawa nanti di sana. Di sana nanti, tuan-puan, dia akan menjadi abadan-abada, selama-lamanya. Mudah-mudahan tuan-puan, insya-Allah, amin. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan bahawa dia berfirman Allah Subhanahu wa taala, menceritakan dalam surah Al-Hajj ayat 23, tuan. Al-Hajj ayat 23, apa dia? Saya baca mahfuznya, tuan. Sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah Ta'ala, dia menjadikan syurga ini kepada hamba yang dipilih. Kita bawa paling mudah, man, contoh tuan-tuan perempuan, kita ambil dunianya, man. Dunia. Kita tengok dalam surat khabar zaman dulu. Zaman dulu nak cek kerja di surat khabar. Kita tengok zaman 80-an, 90-an, tengok kat keratan surat khabar, kat bawah tu ditunjuk untuk cari kerja dan sebagainya. Kita pun tengok, boleh ni. Kita pun bulat.
kita bulat, Nabi bulat tu, maka kita pun call. Kita call tempat kerja tu, maka dia pun minta apa yang perlu kita bawa. Bila kita pergi tempat, kita akan nampak satu benda yang benda luar jangkaan kita. Apa dia? Bukan sekadar kita je nak cari rezeki itu, tetapi ada orang yang berlapik-lapik lagi menanti untuk ditemuduga, man. Dan kelayakannya, walaupun telah diletakkan dan kita ada kelayakan tersebut, keputusannya kepada pihak pengurusan syarikat tu, sama ada kerajaan ataupun swasta ataupun sendiri. Tiga, man. Lepas kita kena dengan temuduga tu, soalan pun kita dapat jawab dengan penuh yakin dan sebagainya. Sijil kita beri tu pun, dia pun rasa memang ini orang dia, dan kita nampak. Akhirnya, tak sampai sebulan, keputusan dapat. Bila keputusan dapat, alhamdulillah, kita berjaya. Dan kita dapat membanggakan ibu dan ayah kita. Itu dunianya, umpan. Dunia yang untuk tuan-tuan puan cari nafkah untuk teruskan hidup yang berbaki kita di sini. Tapi orang yang beriman, dia bukan itu saja yang dicari. Dah, man. Dia nak bawa apa yang dicari untuk nafkah itu dijadikan sebagai ibadah. Ibadah, tuan-tuan. Maksud dia pusat. Maksudnya bila dia dapat kerja itu, dia akan buat kerja tu semua kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dia buatan ke tempat kerja, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Angkat tangan, amin. Amin. Ya, kita buat kerja tu lillahi ta'ala. Ada orang nampak ke? Ketua kita tak ada ke? Apa pun berlaku ke, kita di meja tempat kita bekerja. Bekerja sungguh, man. Kerja sungguh. Mata tu fokus pada tempat kita kerja. Dia tak fokus ke kanan, tak fokus ke kiri, tak fokus tempat lain. Tempat kerja dah. Dan dia akan cuba supaya tak nak buat benda yang boleh menggangguhkan, tergugat keberkatan rezeki dia. Ha, tu yang mahal, man. Tu beza kita daripada kafe, man. Ha, orang kafe, bagi dia semua halal. Dia tak ada haram, man. Ha, tak ada haram. Riba. Halal bagi mereka, man. Rasuah. Halal. Ha, nombor ekor. Halal. Semua halal. Kita dah, man. Kita yang itu pun haram, belum masuk yang lain lagi. Belum masuk inna ba'da dhon ithim. Sesungguhnya sangkaan buruk itu adalah satu benda dosa. Sangka buruk pun dah masalah, man. Itu belum bagi kita cari aib orang. Nabi kata at-tajassus. Tajassus ni maksud apa, man? Dia mencari keaiban orang. Cari lah. Tempat kerja dia tengok. Lepas tu, suka sampaikan report. Ha, kan? Lagi, meracuni pemikiran orang. Dan itu yang buatkan kita punya kehidupan paling sedikit keberkatan itu punca, man. Ha, man. Lepas tu nak dapat maqam beriman ni pun tinggi, man. Tinggi, man. Bukan senang. Hasad dengki tak boleh ada, man. Syak wasangka tak boleh ada, man. Apa yang istilahnya mencari keaiban orang pun tak boleh ada, man. Ha, tak ada. Bahkan kalau orang tanya, si fulan tu macam mana tempat kerja? Macam mana dia? Kalau orang yang bijak pandai, man, dia akan dia tak cakap apa. Dia diam, dia. Satu bunyi pun tak. Pasal dia tahu, kalau dia cerita tentang kawan tu,
Sesungguhnya dia cerita tentang keaiban diri dia sendiri. Dia tak cerita keaiban kawan tu. Dia cerita keaiban diri dia. Berpuluh tahun dia semayang berjemaah. Berpuluh tahun dia dengar kuliah pengajian. Berpuluh tahun dia mengajar Al-Quran. Berpuluh tahun dia mengajar kuliah. Qiyam bulan lagi. Buat tadarus lagi. Majlis khatam Quran lagi. Dapat Lailatul Qadar lagi. Wakaf sedekah. Infak kat masjid lagi. Semua dia buat. Ada mahat sendiri lagi. Orang cerita tanya sikit dia. Dia keluarkan semua sekali, man. Sebenarnya dia buka aib dia sendiri, man. Lepas tu kalau kita tengok ayat ni, man. Saya tengok balik. Sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan yang mengajarkan amal soleh ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Terkenang tengok seorang-seorang ni. Dapat ke jadi kita ni seorang yang beramal soleh. Tengok fikir. Ada amal soleh? Ada. Kan? Semayang, Zat. Saya semayang, Zat. Masjid Al-Falah, saya semayang. USJ, saya semayang, Zat. Kuliah, saya duduk, Zat. Duduk. Infak kat masjid ni, saya pun infak, Zat. Kan? Tapi di sebalik tu pun, ada tak kita buat yang tersembunyi, kan? Itu bahaya, kan? Tu setiap kali kalau kita tuan-tuan orang beriman, man, kalau diuji dengan ujian begitu, man, tuan-tuan perempuan janganlah rasa gelisah, man. Janganlah rasa macam lemah semangat. Teruskan buat amal jariah, man. Teruskan solat jemaah. Teruskan bercakap baik kepada orang. Teruskan khidmat kepada orang. Terus, man. Biarkan. Teruskan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beristighfar, baca Quran. Terus, man. Benda ni berterus dan yakinlah innamal usri yusra, man. Wa innamal yusri yusra, man. Terus surah Alam nashrah wa dhu, man. Allah Taala cakap dua kali tu. Allah Taala kata setiap kesulitan itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Setiap yang payah itu pasti ada kesenangannya. Dua kali Allah Ta'ala ulang. Sebab apa, man? Sebab waktu ini kekasih kita baginda sallallahu alaihi wasallam diuji oleh puak-puak Quraisy, man. Quraisy laknatullah. Diuji. Dan waktu itu Allah firman pada Nabi, alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, wahai Muhammad. Sebab tu, Tok Guru kita, Profesor Dr. Abdul Somad, dia kata, saya kalau dalam kegelisahan, dalam kesempitan, dalam keadaan yang sukar, sulit, saya akan banyak baca surah Alam Nashrah. Ini petua, man. Betul dalam agama. Tuan-tuan, perempuan, runsing masalah banyak. Dengan anak masalah, dengan isteri masalah, dengan suami masalah, jiran tangga masalah, tempat kerja masalah, sama-sama staff masalah. Sembahyang sunat, banyakkan baca surah tu. Lama pun tak apa, baca je. Yang lebih ajaib, kalau tuan-tuan, perempuan, banyak baca waktu sembahyang 3/4 malam. Baca. Semayang. Dalam dua rakaat tu. Tengok nanti keajaibannya. Ambil peluang tu, Pat. Jangan tuan-puan buang masa sembang dengan kawan-kawan kat kedai kopi USJ ni. Banyak, kan? Pusing, kan? Stres dengan anak isteri. Ajak kawan mengopi sembang. Lepas tension sampai pukul 11-12 malam. Balik tidur. Beranggapan hilang masalah. Rupanya esok datang masalah. Sebab tu orang salafus soleh dahulu, man. Sehingga sekarang. Sehingga sekarang. Mereka masalahnya, mereka luah di sepertiga malam pada Allah. Selesai. Tak ada apa dah. Tak ada nak mengamuk, tak ada nak naik angin, tak ada kena sampai kena buat bypass, tak ada. Langsung tak ada. Mereka bangun di tengah malam. Apa pun orang cemoh di waktu pagi, dia bangun tengah malam
dia luah isi hati je, lubuk hati yang dalam ni luah pada Allah. Kita nak bercakap dengan Allah, kita semayang, nak Allah cakap dengan kita, baca Quran. Kan dalam agama ada jawapan. Sambung iman. Di sungai itu mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang daripada emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah daripada sutera. Di sana nanti iman, bila kita semua Allah Ta'ala pilih masuk di sana iman, dalam syurga, apa yang haram bagi kita kaum lelaki, semuanya halal dalam syurga secara automatik. Kan? Automatik. Dalil ni, surah Al-Hajj, ayat 23, tuan-tuan boleh tengok. Kita diberi perhiasan, gelang daripada emas. Gelang daripada emas. Tak tahu besar mana, tak tahu berat mana, tak tahu halus mana, tak tahu cantik mana. Satu pun tak tahu, kan? Ala kulli hal, mana pun, bila masuk sana, lelaki diberikan gelang. Syurga pun. Semua yang haram untuk kita kat dunia, kat sana semua selesai halal. Tak ada satu pun haram. Lagi, dan mutiara serta pakaian daripada sutera. Ni kita. Kita tengok sekarang, kat dunia, berapa ramai orang yang jutawan, jam tangan kita tengok atas 70K. Saya ada tengok seorang orang Islam kita, kan. Islam kita, tapi dia baru memahami mengenai hukum hakam, kan. Dia gadaikan dia punya jam tangan dia 70K, kan. Lelaki 70K untuk bantu orang Islam di Palestin. Saya pun fikir balik, kan. Mana jam kita orang lelaki yang tanpa emas, perak, gangsa, harga sampai 70K. Saya fikir, ada ke dia? Tuan-tuan pun cuba fikir tengok. Ada ke? Semestinya mesti ada benda tu. Dan agak-agak, contoh jam, kan. Agak-agakan jam. Contoh jam macam ni, kan. Gari polis pun ada, kan. Ambil contoh, kan. Contoh ni jam. Dipakai selama bertahun-tahun pada gelang tangan kita. Dan ada emas, ada perak, ada gangsa. Berapa banyak susut pahala ibadah kita kepada Allah. Fikir tengok. Tu tuan-tuan puan bertuah, Allah Ta'ala pilih duduk taman syurga ni. Kalau tak duduk macam mana, man? Melayang kita. Siapa nak tolong kita, man? Kalau tuan-tuan puan bangga dengan kawan-kawan tuan puan Tan Sri, Tun Sri, Profesor, Doktor, Emeritus, semua. Tapi satu pun yang tak faqih ilmu agama. Macam mana tuan-tuan puan nanti waktu mereka semayang jenazah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pada tangan, lengan mereka, jam tangan yang ada emas, perak dan gangsa. Boleh jawab, tuan-tuan? Tu Allah Ta'ala suruh kita jadi fatonah, man. Ikut Nabi sungguh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu cinta, kasih, rindu pada Allah, ikut aku, aku bawa. Alhamdulillah. Aku bawa. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa kamu. Amat. Allah Ta'ala buka mata hati dia, digadaikan 70K punya jam tu untuk saudara se-Islam di Palestin. Mudah-mudahan lepas tu tak pakai dah jam tangan macam tu. Amat. Kita tak boleh, man. Orang lelaki tak boleh. Tapi bila kita taat sungguh kepada Allah di dunia, di sana semuanya tak ada yang haram, semuanya kita boleh pakai, nampak. Ini ujian pada orang beriman, pan. Orang beriman ujian macam tu. Syurga dunia ni syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Sebab apa?
Semua orang kapi bagi-bagi, semuanya boleh. Istilah kita halal lah. Semua boleh. Tapi bagi orang Islam dah. Riba tolak. Syubhah tolak. Rasuah tolak. Apa lagi umat? Ribah tolak. Mengumpat tolak. Fitnah tolak. Menganiaya orang tolak. Umat. Main dengan dukun, pawang, bomoh, ahli sihir, ahli nujum, tolak. Masalahnya tak ada kan. Dia main dengan black magic. Tuan cuba jumpa kawan-kawan yang asal Amerika. Siapa sembang? Dia biasa main black magic. Main dengan darah. Ha? Kita tak boleh. Haram. Memang haram, qat'i hukum kata. Masuk je panggil kat kawan tu, siap. Kita punya amalan daripada hari itu sampai ke 40 hari. Habis tuan-tuan perempuan punya amalan. Semua lebur. Kosong. Allah Ta'ala tolak habis. Dan daripada hari itu, sehingga sebelum tu, Allah Ta'ala buangkan habis amalan jariah kita. Man. Bayangkan tuan perempuan main dengan mainan sihir tu, tuan perempuan meninggal sebelum sempat bertaubat nasuhah. Kat mana agak-agak mayat kita tu dia. Ini kita kena fikir kan. Lepas tu Allah Ta'ala tak suruh kita main dengan benda macam ni. Allah Ta'ala suruh kita jadi beriman semua. Beriman hamba ku, aku bagi engkau. Apa dia? Syurga. Apa lagi? Yang bawahnya ada anak-anak sungai. Lagi yang ada madu dan susu. Lagi gelang. Lagi emas. Lagi perak, lagi gangsa. Dan pakaian engkau aku bagi sutera. Bahawan. Siapa yang boleh menjamin daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Man. Allah Ta'ala aja. Manusia tak boleh jamin. Bahawan. Sama umat. Ahli tafsir mengatakan bahawa tidak ada seorang pun daripada penduduk syurga kecuali mempunyai 3 buah gelang. Yang satu diperbuat daripada emas, yang satu diperbuat daripada perak, sedangkan yang terakhir diperbuat daripada mutiara. Dalam ayat ini daripada emas dan mutiara, sedangkan dalam ayat yang seterusnya pun, dalam surah Al-Insan, Imam selalu baca, Imam Zuhairi baca, saat Jumaat, lepas surah Sajdah tu, baca surah Al-Insan. Kalau sampai ke ayat ni, ayat 21. Saya baca mafhumnya, kan? Mereka berpakaian sutera hijau yang halus dan sutera tebal serta memakai gelang yang diperbuat daripada perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dalam bereket dan suci. Nampak, kan? Ni. Ini Allah Ta'ala bagi pada hamba dia. Aku jadikan kau kat dunia, engkau alert. Kau ambil perhatian. Kau cakna. Aku letak kau kawasan elit, kau boleh nampak. Saya ada seorang kawan, ayah dia pesan. Masa dia nak sama belajar kat Amerika, ayah dia pesan, halal, halal, haram, haram. Ayah dia kata, dia ingat tu. Sampai dia masuk disco pun dia ingat. Ayah dia kata, ayah aku pesan lah, ni haram ni. Ya ni halal. Dia masuk juga disco tu. Masa dia singgah kami kat sini, kami dengar cerita dia. Nampak tu kan? Ini yang kita akan dapat kalau betul-betul kita jaga sungguh kan? Ini yang kena ambil perhatian kan? Sekarang kita kat dunia konfliknya, kalau kita ini jauh dengan Al-Quran, maka beranilah kita dengan Allah Ta'ala. Cuba tengok sekarang kat Malaysia cukup kan? Malaysia, bila orang jauh dengan Al-Quran, tengok jadi apa. Berapa ramai antara kita ni yang pertikaikan kepada Allah Ta'ala. Ini tak adil. Kenapa saya ni diuji? Kenapa bukan orang lain? Yang masalahnya dia dengan Quran pun jauh. Kalau dengan Quran pun jauh, man, agak-agak semayang 5 waktu macam mana, man? Semayang berjamaah macam mana? Dia punca perceraian nombor 1 kat Malaysia ni. Cuba tengok sebab apa. Suami isteri solat berjamaah tak? Itu je.
Suami isteri solat berjemaah tidak? Kalau tak semayang berjemaah, Amban, masalah. Kalau semayang berjemaah pun tiba-tiba ada berlaku juga perceraian. Sebab apa? Mesti ada sebab. Tapi kalau dah tak ada jalan penyelesaian, kalau perceraiannya yang terbaiknya, sila. Tapi asasnya, kalau suami isteri tidak semayang, lagi parah. Sahabat Nabi pun ada cerai. Ada. Mereka taat pada Allah, taat pada Nabi. Cerai juga. Tapi cara mereka cara baik. Mereka ikut syariat. Mereka patuh sungguh. Dan Allah Ta'ala berikan ujian kepada mereka. Cerai mereka. Ngasi mereka. Cara elok, man. Yang penting syariat dia buat, man. Semayang dijaga. Aurat dijaga sungguh. Nafkah kepada isteri dia bagi. Ajar agama kepada isteri dia bagi. Semua bagi. Tapi Allah Ta'ala tadirkan mereka bercerai. Cerai. Ada yang cerai. Jadi isteri Nabi baginda SAW. Nampak kan? Itu tak apa lah, Pan. Kau dah buat amal jariah tapi dah kerja kecerai. Nak macam mana? Tapi kalau tak jaga sembahyang, Pan. Itu yang banyak berlaku di bumi Selangor. Perceraian yang paling banyak di Malaysia, Selangor. Selangor, Pan. Negara, negeri kita cari nafkah ni. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, dalam Sahih Muslim katakan, perhiasan seorang mukmin sama banyaknya dengan setakat mana wuduknya. Allah. Nak terang pun susah, Pan. Perhiasan seorang mukmin sama banyaknya dengan setakat mana wuduknya. Kita boleh tengok daripada konteks hadis Sahih Muslim ni. Kalau umum pemikiran kita ni, salah satunya dalam kita bersungguh-sungguh berwuduk, man. Sungguh-sungguh. Tak curi-curi dalam berwuduk. Tidak membazir dalam berwuduk. Sempurna wuduk kita. Muka, wajah kita. Saya tak cerita, man. Ustaz kat sini pun ajar, mengajar fiqah. And wajah kita ambil wuduk sempurna, muka wajah macam mana, tangan macam mana, rambut macam mana, kaki macam mana. Kalau gitu cemerlang elok kita buat, tuan-tuan, maka eloklah yang kita akan dapat perhiasan kita sebagai seorang mukmin. Ada. Sebab wuduk ni dia salah satunya benteng kepada orang beriman, Pan. Benteng. Orang dengan sihir pun dia susah sikit dengan orang berwuduk ni. Susah. Di laluan dia kena, tapi susah kena kepada orang beriman. Orang beriman kalau saya berwuduk, Pan, hati dia bersih, Pan. Hati dia bersih. Bila kita hati bersih, Pan, kat situ kita tak ada macam sakit hati dengan orang. Tak ada. Kan? Tak boleh, tak ada rasa macam tak boleh tengok orang lebih. Tak ada langsung, kan? Sebab apa? Sebab kita akan rasa bahawa orang lain betul, kita salah. Itu betul, kan? Yang risaunya kita ni selalu mengaku kita betul, orang lain salah. Itu yang kita duk pegang pada kata-kata tu sampai penghujung hayat. Bila ditimbang amalan kita daripada Allah Ta'ala, baru kita nak tepuk dahi, man. Baru kita nak tunduk kepala. Kenapalah saya tak berlapang dada jumpa dengan imam, jumpa dengan Bilal, jumpa dengan orang agamawan, terima nasihat. Baru sekarang saya nampak. Dah masuk ke dalam, nak bantu macam mana, man? Habislah. Waktu dunia ni, man, kita lapangkan dada kita, kan? Berikan laluan untuk hati kita dengar nasihat dan teguran sampai habis hayat kita. Dan mudah-mudahan kalau kita pergi pun pahala kita bergerak. Nama je dah pergi, almarhum, almarhumah, tapi pahala dia bergerak. Gerak. Sebab apa?
Sebab dia dengar pengajian dan dia ambil intipati pengajian tu. Dan dia nak berubah. Yang baik tu, yang tak ada kat dia, dia buat penambahan baik untuk diri dia. Yang sepatutnya dah tak ada di hati dia, dia cuba kikiskan sikit demi sikit, man. Lepas tu tuan-puan kena ingat, kalau tuan-puan duduk dengan orang-orang yang contoh tuan-puan dia, orang yang jenis yang tak suka cerita tentang benda-benda yang tak patut. Tuan-tuan kau tengok wajah mereka lain, man. Mereka diam, mereka tak suka. Sebab apa? Sebab Nabi pun ajar gitu. Sebab kata Habib Ali, man, Nabi kalau sahabat datang, Nabi tak suka sahabat datang nak cerita tentang keburukan sahabat dia. Nabi tak suka. Cukup pantang Nabi. Marah Nabi. Sangat marah. Sebab Nabi tahu kawan ni tengah gopoh gapah dia. Gelujuh. Boleh jadi kawan yang dikatakan tu, masa tu dia terlepas pandang, tersalah kata, ataupun tak sedar macam tu. Bila sampai penyampai kepada Nabi ni, tu Nabi tak suka, kan. Wah, ni Nabi, kan. Adik kita ni yang sayang Nabi ke, sayang sangat kat Nabi, kena buktikan sayang macam mana, kan. Suka ke kita kalau orang cerita aib kita pula? Suka tu, kan. Orang cerita aib kita, orang buat fitnah kita, orang laga-lagakan kita, bahkan orang meracun pemikiran orang lain sebab kita. Rasa-rasa tuan-puan suka, man. Tak suka, man. Gitu juga mereka, man. Mereka tak suka. Bila tak suka, kita jangan buat, man. Jangan buat. Dia pun nak cari nafkah, kita pun nak cari nafkah. Apa, man? Mereka pun nak cari hidup dengan keberkatan, kita pun nak cari hidup dengan keberkatan. Dan mereka pun nakkan kalau boleh, biarlah orang yang soleh-soleh semayangkan jenazah mereka. Begitu juga dengan kita, man. Kita nak. Kalau kita nak, settle cara elok, man. Cari jalan. Jangan racun pemikiran orang, man. Jangan, man. Sekali tuan-puan racun pemikiran orang, man. Bagaimana Ustaz Wadi Anwar, kan? Sekali kita buat kat orang tu, Allah tak akan balaskan sekali. Kan? Kalau dua kali kita buat kat orang tu, dua kali Allah Ta'ala balas. Kita nak pergi mana, man? Lepas tu saya pegang dengan orang tua kata apa? Ibu kita kata apa? Dunia ni ibarat roda. Dunia ni ibarat roda. Kita buat orang akan balas balik kepada kita. Tak kena kita, kena anak kita. Tak kena anak kita, kena cucu kita. Yang paling pedih ni, kalau benda tu kena depan mata kita. Terduduk kita. Ini panggil aku dulu pun ini. Nampak, Abad? Abad? Dia kata, dengan manusia kena jaga hubungan baik-baik, Abad. Sama, Abad. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, di sini nyatakan lagi tuan-tuan puan-puan yang menekan Allah Subhanahu wa taala, ahli tafsir berkata, apabila para raja di dunia ini memakai permata dan mahkota, Allah memakaikan perkara itu kepada penduduk syurga, man. Tuan-tuan nampak kat dunia, man, orang yang pegang di dunia, mana-mana negara, man, mana-mana negara, raja semua akan pegang mahkota, tuan, atas kepala. Masuk televisyen, semua ada. Berapa banyak, man, dia punya nilaian mahkota tu. Kita tengok dekat England macam mana. British. Queen Elizabeth dah meninggal, kan. Dia pakai tu. Tengok. Dan juga keluarga Scotland, Ireland, Wales. Semua. Europe. Asia pun pakai. Semua pakai. Dan Allah Ta'ala kata apa? Atau tafsir kata apa? Raja dunia ni pakai permata dan mahkota di dunia.
Allah memakan perkara itu kepada penduduk di syurga kerana mereka adalah para raja kelak sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj. Tuan-tuan puan boleh buka surah Al-Hajj ayat 33, ayat 23. Sesungguhnya Allah memakaikan orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu mereka diberikan perhiasan dengan gelang daripada emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah daripada sutera. Juga aman, sama. Dunia tu tuan-tuan tengok Allah terujanya, tengok sonoknya pakai tu. Orang kita tengok pakai. Allah Ta'ala seorang beriman, fasbiru, sabar. Allah sabar. Tunggu masa engkau akan tiba. Pertamanya, syariat aku tegakkan. Dalam keluarga, pastikan jangan tinggalkan anak-anak ni lalai daripada tidak sembahyang. Kaum ibu belakang. Suami cek rezeki, kaum ibu belakang. Jaga anak di rumah. Pastikan anak sembahyang. Sembahyang dengan kaum ibu. Ha. Kita punya lelaki, suami, cek nafkah betul-betul. Cek nafkah elok. Satu, solat. Betul-betul. 7 tahun ajar, 9 tahun tak sembahyang, bagilah satu hukuman. Tuan-tuan puan, janganlah dimasukkan dengan yang Nabi masuk dalam hadis tu, kita bagi yang macam sebatan teruk dalam penjara dah kan. Sebagai peringatan. Ada teman kita, dia tanya je anak-anak ni, dah sembahyang belum? Oh, semua kata belum lagi. Ayah dia tunjuk lah. Ha, contoh kan, dinding rumah. Nampak tu. Tunjuk apa kan? Tunjuk rotan kan. Rotan panjang, tebal. Anak dia tengok kan, kelang kabut semua ambil wudu. Depan abah dia tengok semayang. Ha, semayang. Dan selama tu, ayah dia tak pernah pakai pun rotan tu. Ayah dia tunjuk kan. Ha, apa kan? Ha, bila lagi kita duduk kawasan yang kata bandar ni, bandar metropolitan, bandar yang maju, ha, tekankan anak kita, zuriat kita tentang sembahyang, man. Solat. Itulah sebenarnya kejayaan untuk kita, man. Masuk, man. 5 minit. Ha, terima kasih, tuan. Ha, itu kejayaan sebenarnya, man. Bila tuan-tuan lahirkan zuriat yang sembahyang, man, kelak mana pun akhlak yang tak baik akan hilang. Pastinya. Nah, sebab orang yang sembahyang ini lama kelamaan daripada dia tidak menutup aurat, pasti dia tutup aurat. Sembahyang. Tapi orang yang tak sembahyang, tak pasti dia akan tutup aurat. Sebab apa? Sebab dia tak jaga hubungan dengan pencipta yang jadikan dia. Dan Allah isytiharkan perang dengan orang tak sembahyang. Kita tak nampak. Tak nampak pasal perang. Kita nampak perang macam Palestin, Syria, Yaman, Somalia, Sudan, semua. Tembak-menembak kita nampak. Tak. Allah Ta'ala isytiharkan perang dengan orang tak sembahyang ni apa dia, man? Dengan dia punya iman dalam ni ada masalah. Dia akan rasa tak cukup-cukup rezeki dia. Tak cukup sungguh. Ha, tu sebenarnya dia ambil kat sini, dia ambil kat sana, dia kat situ, kalau ada ruang. Ha, tu surah dalam Quran tu, hak anak yatim juga dia ambil. Orang taklah marah tu. Ha, ni tanda bila orang tak sembahyang. Orang tak perasan, dia je yang tahu. Dan orang gini lah Allah Ta'ala akan mainkan hatinya. Sampai bila, Ustaz? Sampai dia akan masuk ke liang lahat. Baru dia akan sedar. Kat mana aku ni? Kat mana aku? Nak bawa aku ke mana? Rupanya nak bawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Baru dia nampak. Nampak kan? Sembahyang tu. Sebab tu sembahyang ni, dia akan terima semua amalan kita, man. Tuan-tuan senyum ke orang, sembahyang, Allah Ta'ala terima senyuman, man. Itu panggil pahala. Tapi tuan-tuan, kalau tak sembahyang,
buatlah apa pun jariah, bagilah donation pun mana-mana tempat pun, bilion ke, trilion ke, masuklah sok khabar ke, newspaper ke, CNN ke, BBC ke, masuk semua tu. Tapi kalau tak sembahyang, Allah Ta'ala tolak mentah-mentah pun. Mentah tolak dia. Tak pandang Allah Ta'ala. Walaupun manusia kata dia orang yang hebat. Ada. Ini muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Sama sikit pun. Tuan-tuan perbanyakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi memaklumkan kepada kita mengenai iaitu kelebihan umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang cakna man, yang ambil perhatian. Dia ada dia punya misi dan visi dia. Dia ada scope dia. Macam kita dengan kerja kita ada job scope dia. Kita jadi seorang suami ada job scope suami. Isteri ada job scope dia. Ayah ada. Ibu ada. Anak ada. Dalam keluarga kalau ada tuan-tuan, keluar je pada rumah, insyaAllah Allah Ta'ala jaga elok. InsyaAllah man. Pastinya. Sebab apa? Kita dah tekan betul anak kita semayang tu. Semayang je. Apa panggil semayang? Semayang. Saya kalau anak saya dengan anak rumah saya tak jaga cakap tengoknya. Saya tanya rumah, dah semayang belum? Abang-abang, semayang tu. Semayang boleh cakap. Tak ada semayang, tak cakap. Wah, saya kata gitu. Biar kita waktu macam ni, ada kudrat teman, waktu ni teman. Nanti satu tahap nanti kita dah tak mampu, tak larat teman. Biar kita dah lepas tanggungjawab kita teman. Itu mustahak tu. Yang kita sibuk cari harta habis-habis, kita tengok anak kita dah besar. 20 tahun. 20 tahun, Puan. Tuan-tuan perempuan nak paksa diorang semayang macam mana, Puan? Nak paksa mereka tutup aurat macam mana, Puan? Macam mana, Puan? Dah 20 tahun dah. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, masuk isyak betul, Puan, Riwayat oleh Yahya bin Salam daripada Hamad bin Salamah daripada Abu Mu'zim. Abu Rairah berkata, rumah seorang mukmin di syurga adalah mutiara berongga yang di tengahnya ada sebatang pohon yang menumbuhkan perhiasan dan dia ahli syurga mengambil dengan jarinya. Kita beri dulu kepada Tuan Bilal. Perhiasan umur sikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. InsyaAllah. Muslimin muslimat mati Allah sekian, semua sikit masa lagi ringkas, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insyaAllah. Sahabat ni mengatakan apa kan, hadis daripada Nabi SAW, rumah seorang mukmin di syurga, mana seorang mukmin di syurga nak dapat ni kan, dia rumah seronok dengan kan, syurga kan, tapi nak dapat mukmin tu, tuan-tuan cuba buka surah Al-Mu'minun tu. Cuba buka. Kau ibu belakang, cuba buka. Allah Ta'ala firman awal, Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa tu? Allah Ta'ala terangkan lagi. Alladhina fi solatihim khushu'un. Yang mana mereka ni semayang khusyuk. Dia menjiwai apa yang imam baca. Macam surah pendek tadi imam baca. Tuan-tuan perempuan menjiwai tak? Pendek imam baca tadi. Tak panjang. Ada rasa tak? Rasa macam khusyuk tak? Sebab Allah Ta'ala kata orang beriman ni, dia punya sifat dia khusyuk kan? Alladzina fi solatim khusyuk. Khusyuk tu. Ibn Qayyim ke Ibn, saya lupa nama. Ibn Jauzi ke Ibn Qayyim? Ibn Qayyim dan Jauzi tak silap saya. Nama penuh dia. Kata apa? Khusyuk istilah dia adalah apa? Dia tak kenal siapa kanannya, tak kenal siapa kiri dia, tak kenal siapa depannya, tak kenal siapa belakang dia. Yang dia kenal surah dan bacaan takbir Allahu Akbar. Itu je dia kenal. Itu tahap
khusyuk yang diterangkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, man. Kita tengok diri kita, man, sampai tak tahap tu, sah. Ha, tahap tu sampai, ya. Imam baca surah tu selalu pun kita kata tak ada surah lain ke. Ha, ni tu level iman kita, man. Ha, orang tolak ke depan, tak nak naik depan. Orang naik depan, kamu kutuk pula. Ha, tu kita punya level, man. Habis macam mana nak dapat sifat orang beriman, man? Ha, kita kena muhasabah, man. Tengok kita. Alladzina fi solatihim khashi'un. Ah, tu nombor satu tu. Solat khusyuk tu, ya. Kalau kita dapat khusyuk, man, tak akan ada ragu-ragu hati kita nak pertikai apa pun kita dengar orang baca surah. Langsung tu, ya. Orang yang dapat khusyuk, man, beriman ni, hati dia bersih pada orang, man. Dia buat orang tu lebih bersih hati dari diri dia. Lebih mulia dari diri dia. Lebih baik dari diri dia. Lebih elok dari diri dia. Lebih sempurna dari diri dia. Dia nampak gitu. Dia tak nampak dia. Tak. Bila dia nampak, orang yang nampak dia, man, dia payah nak dapat title beriman, man. Dah payah. Tu jadi bersyaitan, man. Sebab apa dia tak sujud pada Nabi Allah Adam? Dia jawab apa? Ana khairu minhu. Aku ni lebih mulia pada dia. Aku lebih baik. Maksudnya khairu tu maksudnya aku lebih baik pada dia. Aku jadikan dia berapi, dia diberi tanah. Abang, man. Something tak something. Juga kalau kaum ibu di belakang dapat seorang suami dan sebagainya. Kena ambil berat mengenai suami. Ya? Contoh kadang sekarang ni, isteri ni, dia punya kerja lebih tinggi status daripada suami. Itu satu anugerah. Maka kau ibu sebagai seorang isteri yang soleha, saya husnuzan kepada kau ibu di belakang. Sentiasa khidmat betul-betul kepada suami. Sebab saya pernah dengan satu syarikat, isteri dia kerja dekat atas sekali. Level atas. Suami dia bawah dia. Dia macam suami dia ni orang-orang yang postman lah. Waktu kerja, isteri dia jaga. Tapi di rumah, isteri dia jadi sungguh isteri kepada suami tu. Apa, man? Dia letak tu. Tempat dia yang betul. Akhirnya, man, muslimin muslimat mati Allah sekalian, Allah mutiara berongga yang di tengahnya ada sebatang pohon yang menumbuhkan perhiasan dan dia, ahli syurga, mengambil dengan jarinya. Ni, mutiara berongga, man. Yang di tengahnya ada sebatang pohon menumbuhkan perhiasan, dia ahli syurga mengambil dengan jarinya, man. Ini semua, puan, Allah Ta'ala pulangkan kita nanti di sana, puan. Kita nak dapat di sana, puan, maka kita tengok kiri kanan depan belakang kita, puan. Ahli keluarga kita terutama, puan. Pastikan semayang jangan tinggal. Jangan cicir dengan semayang, jangan, puan. Jangan cicir. Kedua, tutup aurat wajib, puan. Wajib, puan. Perhatikan anak kita macam mana. Terutama perempuan. Terutama perempuan. Isi kita macam mana. Tudung macam mana sekarang? Tudung. Ada sekarang pakai tudung nampak dalam. Nampak anak tudung, nampak rambut. Kan? Kita tengok orang lain tengok pun pening kepala. Kan? Jaga dia elok. Dua ni penting, kan? Jaga elok semayang lima waktu saya semalam. Kedua, pastikan aurat jaga sungguh. Boleh ada baik-baik, kan? InsyaAllah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, ahli keluargamu, orang rumahmu, iaitu orang rumah tanggamu, daripada bakaran api neraka. Mudah-mudahan. Sampai situ saja, tuan-tuan. Terbaik semua daripada Allah. Kurang daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم